Selamat pagi. Assalamualaikum. Saya Fahmi dari World Medical Center. Okay, hari ini kita nak bincangkan berkenaan dengan stroke ataupun angin ahma. Ramai yang berpendapat stroke susah nak baik, tapi bagi saya itu adalah benda yang paling mudah dan juga boleh membuat seseorang itu kembali kepada normal. Okey, bagaimana saya nak terangkan? Okey, mari ikut saya. Hari ini saya nak bincang sedikit topik mengenai itu orang panggil stroke ataupun angin ahma. Okey, kebanyakan majoriti yang menganggapan stroke ini adalah yang susah nak baik. Okey, bagi pendapat saya itu adalah kurang tepat. Kebanyakannya stroke boleh pulih di peringkat awal. Okey, tapi kita kena tahu punca dan bagaimana kita nak rawat cara yang betul. Okey, stroke. Okey, main adalah berpunca daripada bahagian otak kita lah. Contoh, okey, saya tunjukkan ini sebahagian otak kita. Okey, apabila sebahagian otak kiri kita mengalami pendarahan ataupun tersumbat, okey, anggota yang akan terlibat adalah sebelah kanan. Okey, dia akan bersilangan. Okey, banyak punca yang menyebabkan kita stroke selain daripada merokok, alkohol, pemakanan yang tidak sihat. Okey, masalah lain seperti darah tinggi pun adalah satu penyebab utama. Okey, selain daripada itu, pernah juga saya dapat kes yang paling saya tak jangka itu adalah boleh menyebabkan dia stroke. Okey, ada satu pasien lah, dia pernah bercerita pada saya dan saya pernah bertanya pada dia, bagaimana kamu kena stroke? Okay, dia hanya menjawab pada saya, tiba-tiba dia tengok bola gol, dia hanya menjerit, tiba-tiba jatuh. Itu pun adalah salah satu simptom adalah stroke. Maknanya dia over, terlebih orang panggil sudden, terkejut. Okey, menyebabkan salur darah dia pecah. Okey, stroke dia terbahagi kepada dua, ada yang pecah dan juga tersumbat. Kebanyakannya adalah pecah lah. Okey. Okey, untuk pasien yang kita terima adalah pasien baru. Okey. Paling utama yang kita akan cek ke atas pasien tu adalah sensation dia. Maknanya deria rasa dia. Apabila deria rasa dia terdapat, maknanya ada rasa sakit, itu adalah sangat baik dan positif. Contoh, dia tak rasa. Okey, dia mungkin mengambil sedikit masa untuk dia punya deria rasa akan datang, baru akan mempercepatkan proses dia punya rawatan. Contoh, dia dah datang, kita buat salah satu refleks, contoh Babinski refleks di bahagian tapak kaki dan dia tarik kaki dia. Okey, itu adalah sangat baik. Dia membantu mempercepatkan proses untuk pulih. Okey, selepas pada tu kita akan fokus lebih kepada exercise, basic movement dan juga gait training. Okey, selepas ni pun saya akan tunjukkan bagaimana saya bawa pasien berjalan, kita lakukan exercise macam mana. Okey, selepas ni saya akan tunjukkan. Okey, sebelum tu saya nak ceritakan tentang keadaan satu pasien daripada mula dan pertengahan dan juga last. Okey, untuk first pasien datang memang dalam keadaan yang lembek ataupun kosong muscle power. Okey, itu adalah paling mudah untuk kita tingkatkan dia punya muscle power. Anggaran saya daripada kosong ke 4 itu adalah lebih mudah. Okey, daripada ke 4 hingga ke 6 adalah peringkat dia dah boleh berdiri dengan bantuan tongkat dan kita pegang. Okey, daripada 4 hingga ke 8 itu adalah tahap maksimum recovery satu-satu patient. Okey, setiap peringkat ini memerlukan jangka masa yang berlainan. Okey, kami dia mempunyai stroke di bahagian sebelah kanan.
okay, sebelah kanan, dia memang tak boleh berdiri dan tak boleh berjalan. Okay, hari ini aktiviti kita akan buat dia gait training. Okay, anda lihat bagaimana saya buat untuk bawa dia berjalan. Okay, satu, dua, tiga. Okay, tengok depan. Okay, tongkat dahulu ah. Tongkat, angkat tongkat. Okay, satu, dua. Tongkat, 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 satu, dua. Okey, tunggu sekejap. Okey, dalam masa yang sama kita boleh buat dia training balance, maknanya keseimbangan badan menggunakan tongkat. Tapi kena berhati-hatilah. Kerana menonton video kami, sila subscribe video kami. Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi kami di talian 012-452-0077. Terima kasih.